Kita ke informasi lainnya, bakal Capres Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi dan SBY saat parade senja yang digelar Kementerian Pertahanan. Sementara bakal Capres Ganjar Pranowo menginap di rumah warga saat berkunjung ke Tasikmalaya. Selengkapnya dalam Politik 24 jam. Sejumlah warga menyambut kedatangan bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo saat meninjau pembuatan sumur di Desa Muncang, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin malam. Dalam kunjungannya, Ganjar bersama warga berdialog perihal kekeringan yang terjadi selama musim kemarau ini. Pembuatan sumur diharapkan dapat membantu warga untuk mencukupi kebutuhan air bersihnya. Usai berdialog dengan warga, Ganjar lalu menginap di salah satu rumah warga. Bakal calon presiden yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri parade senja di lapangan bela negara Kementerian Pertahanan Jakarta Senin sore. Dalam parade senja ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo duduk bersebelahan. Ketiganya menunjukkan sejumlah momen keakraban. Parade senja juga dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan para ekspetinggi TNI. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep menargetkan iuran kesehatan BPJS gratis bila PSI memiliki perwakilan di DPR. Hal tersebut disampaikan Kaisang saat berdiskusi dengan sejumlah anak muda di Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut Kaisang, bila partainya memiliki perwakilan di DPR, BPJS akan berbasis kewarganegaraan, bukan iuran. Untuk program tersebut, nantinya subsidi BBM akan dikurangi. Sementara terkait dukungan terhadap Capres di Pilpres 2024, PSI masih belum menentukan arah koalisi.